السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني يعني صغيرا Subhanakallamilana illa ma innaka antal alimul hakim. Para pemirsa dan para pendengar selamat berjumpa kembali di majelis Iqra, pembacaan dan penerjemahan kitab Asyam yang diterbitkan oleh Lembaga Fatwa Darul Iftaq dari Mesir. Bersama kami Sugeng Hariyadi. Kali ini kita akan bersama-sama membaca pembahasan tentang iktikaf berkaitan dengan pengertian dan tentunya fadilah atau keutamaannya pada bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tikafu. I'tikaf. Wa huwa lughatan al-lubsu wal-habsu والملازمة على شيء خيرا كان او شرا. قال تعالى: "ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد". البقره المائه السابعه والثمانون وقال تعالى: "ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون" الانبياء Athaniyah wal Istilah iktikaf secara bahasa etimologi berarti berdiam diri, menahan, dan menggeluti sesuatu baik ataupun buruk. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian Menggauli istri-istri kalian itu, sementara kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid, di firman yang lain, apa patung-patung ini yang kalian tinggal menetap, menyembahnya selalu di hadapan patung-patung ini? wa syar'an huwa labsu fil masjidi afwan huwa labsu fil masjidi min syakhsin makhsusin bi niyatin secara istilah adalah menetap di masjid oleh seseorang dengan niat tertentu wa dalil fihi qawluhu ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid Dalil yang menunjukkan syariat iktikaf ini adalah firman Allah dan janganlah kalian menggauli mereka istri-istri kalian itu sementara kalian dalam keadaan beritikaf di masjid fal-idafah ila al-masajidil muhtasati bil-qurbi wa tarku al mubah li ajlihi dalilun ala annahu qurbatun. Ketika Allah menyebutkan beriktikaf di masjid secara khusus untuk bertakarub, kemudian meninggalkan hubungan intim dalam rangka untuk beriktikaf tersebut, Berarti hal ini sebagai dalil bahwasanya iktikaf ini adalah sebuah bentuk amalan ibadah bertakarub kepada Allah. Wa minas sunnati ma anin nabi sallallahu anehi wa alihi wa sallama annahu atakafal ashr al awakhir annahu atakafa al-ashr al-awakhira min ramadana hatta Allah ta'ala. ثم اتكف أزواجه ثم اعتكف أزواجه من بعدي. Dalil dari sunnah baginda nabi sebagaimana yang diriwayatkan dari baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda nabi beriktikaf selama 10 malam dan hari terakhir Ramadan hingga Allah Subhanahu wa taala memanggilnya wafat Kemudian dilanjutkan oleh para istrinya beriktikaf setelah baginda Nabi dipanggil Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qad ajma'atil ummatu 'ala sunniyatihi wa huwa min asy-syara'il qadimati. Wal i'tikafu mustahabbun fi kulli waqtin sawa'un akana fi ramadhana am fi ghairihi wa huwa fil 'ashril awakhir min ramadhana afdalu minhu fi ghairihi لطلب ليلة القدر بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء فإنها أفضل ليال السنة فإنها أفضل ليال السنة Para ulama-ulama umat Islam bersepakat bahwasanya iktikaf itu hukumnya sunnah. Yang mana iktikaf itu juga merupakan bagian dari syariat-syariat umat terdahulu. Iktikaf dianjurkan di setiap waktu, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dan pada 10 hari dan malam terakhir Ramadan lebih utama daripada waktu yang lain dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar dengan menunaikan ibadah salat, membaca Al-Qur'an dan memperbanyak doa. Karena 10 malam dan hari e, terakhir Ramadan itu merupakan malam-malam terbaik sepanjang tahun. Khususnya di malam hari berarti. Qala ta'ala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Al-Qadr as-salisah. Ay, khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha laylatul qadr. Lebih baik dari beramal di seribu bulan selain uh, bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Wal jumhuru ala nihsariha fil ashril akhirah. Mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar ini terjadi di sepuluh malam terakhir Ramadan. وقد يكون الاعتكاف أجبا عند نذره بمعنى أن ينذر المسلم الاعتكاف كأن يقول لله علي أن اعتكف أو نذرت الاعتكاف لله أو نحو ذلك بما يقع به النذر Iktikaf itu akan menjadi wajib hukumnya ketika dinazarkan seperti seorang muslim bernazar i'tikaf aku harus beriktikaf untuk Allah Subhanahu wa ataupun ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan nazar beriktikaf tersebut wa muddatin lil hiya ma yutlaqu ismul i'tikafi hurfan. waktu paling pendek untuk beriktikaf adalah waktu di mana seseorang sudah terbiasa menyebut oh sudah beritikaf, berdiam diri di masjid. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَالشَّافِعِيَّةِ hanabilati Dan inilah pendapat para ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i serta Hambali akhir-akhir ini. فَإِنَّ الْاَعْتِكَافَ فِي الْلُّغَةِ يَقَأُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَلَمْ يَحُدَّهُ شَرًءُ بِشَيْءٍ يَخُسُّهُ فَبَقِي عَلَى أَسْلِهِ Karena secara bahasa istilah i'tikaf itu terjadi secara sah baik dalam waktu pendek maupun waktu panjang. Syariat juga tidak membatasi. Maka dalam hal ini tetap. Seperti asalnya, Walakin kinalau ulama, istahb buitma melihat tiga fyauman. Namun demikian, para ulama menganjurkan menyempurnakan etikaf satu hari. Biak Rujah Min Khilaf iman yashtarito, alia etika fyauman fakhtar, agar dapat selamat dari syarat beretikaf satu hari atau lebih bagi yang mensyaratkan karna nassu ala annahu yustahabbu lidakhilil masjid an yanwi lil walau kana muktsuhu yasiran. para ulama juga menyebutkan sunnah dianjurkan bagi orang yang masuk masjid untuk berniat i'tikaf meskipun tinggal di masjid hanya sebentar wa amma aktsaru muddatin lil i'tikafi laha قال pun Adapun waktu paling lama untuk beriktikaf tanpa batas. Imam Nawawi mengatakan semakin lama makan semakin baik dan tidak ada batas seberapa lama bahkan sah-sah saja iktikaf seumur hidup seseorang dan bernadar bir seumur hidup juga sah. Wa qala binul mulaqini wa ajma'al ulama'u ala alla hadda li ibnul berkata para ulama bersepakat tidak ada batas seberapa banyak atau seberapa lama iktikaf itu. وبداية الاعتكاف ونهايته يحددها المعتكف بنفسه فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النية ولم يقدر شيئا دام اعتكافه ما دام في المسجد. awal dan akhir iktikaf itu ditentukan pelakunya atau mu'takifnya sendiri. Kalau sudah berniat iktikaf dengan waktu tertentu, maka dianjurkan sekali untuk menyempurnakan. Namun, apabila keluar sebelum menyempurnakan, boleh-boleh saja. Karena ibadah yang sunnah, la Yalzamu bishuroi tidak wajib nah, harus dipenuhi. Kalaupun sudah berniat dan tidak eh, menentukan berapa batasnya, maka iktikafnya tetap dianggap sah selama tinggal di masjid. ويستحب لمن أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين من رمضان ويستحب له أن يبيت ليلة العيد فيغدو إلى مصلى العيد من معتكفه من معتكفه في المسجد وإن خرج قبل ذلك جازاً. para pemirsa disunahkan bagi yang ingin melaksanakan etikaf di 10 malam terakhir Ramadan untuk memasuki masjid sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 21 Ramadan dan dianjurkan untuk bermalam pada malam Idul Fitri kemudian paginya pergi ke tempat sholat Idul Fitri

فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين منه لكي لا يفوته شيء منه ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد سواء تم الشهر أو ناقصا والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد. أو يخرج منه إلى المصلى للصلاة العيد إن صلوا إن صلوها في إن صلوها في المصلاة. Imam Nawawi berkata, Imam Syafi'i dan uh, para ulama yang lain berkata, barang siapa yang ingin mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan, Semestinya masuk masjid sebelum terbenamnya matahari malam 21 Ramadan agar tidak tertinggal dari waktu tanggal tersebut kemudian keluar setelah terbenam matahari pada malam Idul Fitri baik bulannya penuh sempurna atau kurang. Dan lebih baik tinggal pada malam idul fitri tersebut di masjid sampai menunaikan sholat id di tempat itu atau keluar ke lapangan tempat sholat id dilaksanakan oleh masyarakat sekitar wa maqanul i'tika huwal masjidu faqaditta faqadil madahibul arba'atun ala anna i'tika farrajuli la yasiku illa fil masjidi li ta'ala, ta'ana wa la tubashiruhunna وأنتم عاكفون في المساجد وإن كان الأصل أن الإخبار عن واقع الحال لا يفيد الشرطية ولكن ذكر المساجد هنا لا يصلح أن يكون علة لمنع المؤتكف فيها من مباشرة الزوجة لأن هذه المباشرة ممنوعة على المؤتكف خارج المسجد وممنوعة على غير المؤتكف داخل المسجد Tempat itikaf adalah masjid. Para madhab 4 sudah sepakat bahwasanya itikaf seseorang tidak sah kecuali di masjid, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian menggauli mereka, istri-istri kalian, sementara kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid, meskipun aslinya bentuk kalimat berita tentang peristiwa atau keadaan seseorang tidak menunjukkan adanya syarat, namun demikian penyebutan masajid, masjid, masjid-masjid dalam ayat ini tidak dapat difahami sebagai ilah untuk melarang orang yang beritikaf di sana untuk menggauri istrinya. Karena menggauli istri itu sebenarnya sudah dilarang bagi orang yang beriktikaf di luar masjid dan juga terlarang bagi yang tidak beriktikaf di dalam masjid. Aidon juga fata'ayyana kaunul masjid syartan li sihhatil i'tikaf maka dari itu eh, sudah barang tentu penyebutan masjid dalam ayat itu berarti syarat untuk sahnya iktikaf. Wa qala al-Qurtubi ajma' al-ulama 'ala anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masjid. Para ulama bersepakat iktikaf itu hanya ada di masjid. Wa ikhtalafu fil masjid alladhi yasihhu al fihi fa dhahaba al-Malikiyyah wa Syafi'iyyah ila jawaz al-i'tikafi fi ayyi masjidin min al-masajidi.

boleh dilaksanakan di masjid manapun. Karena firman Allah. Dan janganlah kalian menggauli mereka istri-istri kalian. Sementara kalian dalam beriktikaf di masjid-masjid. Allah menyebutkan masjid secara umum dan tidak menentukan sama sekali. Maka tidak ada dalil dalam hal ini untuk mengkhususkan sebagian masjid yang boleh dipakai iktikaf. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى اشتراط كون المسجد جامعا عاما تقام فيه الصلاوات الخمس وصلاة الجماعة Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan masjid yang dipakai harus masjid jami' yang besar untuk menunaikan sholat lima waktu berjamaah dan sholat eh, berjamaah Jumat yang wal wa yakun li itikaf, li fihi masjid jami' meskipun memang tidak disebutkan sahnya i'tikaf namun tentu lebih baik lil, min min li lil min man li agar tidak uh, bertentangan dengan orang yang mewajibkan i'tikaf di masjid jami walikasratil suratil jamaati fihi walistighna' an lkhuruj jum'ah. dan juga karena jamaahnya tentu banyak kemudian yang ketiga tidak perlu keluar dari masjid itu untuk menunaikan sholat Jumat karena di situ sudah ada sholat Jumat walayajuzulilmu'taki minal masjid kanuzhatin atau amrin ghairi daruriyyin aw hajiyyin fa harama alayhi dhalika wa anqata'a itikafuhu ay batula tidak diperbolehkan keluar dari tempat iktikaf itu kecuali karena berdesak. Maka dalam hal ini kalau sekedar keluar untuk jalan-jalan atau untuk sesuatu yang tidak mendesak, maka dalam hal ini tidak boleh dan iktikafnya dianggap batal. Amma idha kharaja li'udrin fa'inkana khurujuhu li'udrin mu'tadin kaqadai hajatin min bawlin wa ghaidin wa kal khuruji lilqai'i wa ghasli najasatin wa wudhu'in wa nahwihi min at-taharatil wajibati falahul khuruju li dhalika. Walam yahrum lam yanqati' تتابع اعتكافه لأن كل ما سبق ذكره مما لابد منه، ولا يمكن فعل أغلبه في المسجد، فلو باطل, فلو باطل الاعتكاف بخروج إليه لم يصح لأحد الاعتكاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وقد علمنا أنه قد كان يخرج لقضاء حاجته، روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله Adapun jika harus keluar karena uzur, maka kalau misalkan uzurnya sudah memang uzur biasa kebutuhan manusia seperti untuk buang air kecil atau buang air besar, atau mendesak e, muntah, atau ingin membersihkan najis, atau berwudu, dan yang lain sebagainya yang merupakan e, bersuci wajib, maka boleh keluar dari tempat etikaf dan tidak terputus etikafnya karena hal-hal itu memang harus dilakukan dan tidak mungkin dilakukan di masjid kalau seandainya etikafnya batal karena keluar seperti itu, maka tidak ada yang bisa beretikaf. Yang kedua, baginda Nabi SAW Wasallam juga beretikaf dan keluar untuk buang hajat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya ia berkata, baginda Nabi SAW Alaihi Wasallam sering menjulurkan kepalanya untuk aku sisiri rambutnya ketika beretikaf dan tidak pernah masuk ke rumah kecuali untuk memenuhi hajat manusia seperti buang hajat tadi Ibnul Mungzir mengatakan Para ulama bersepakat, orang yang iktikaf boleh keluar dari tempat iktikafnya untuk buang air besar dan buang air kecil. Sampai di sini pembacaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.